يا الله يا رحمن يا الله يا رحيم يا الله يا مليك يا الله يا قدوس يا الله يا سلام Ya Allah ya mu'minu Ya Allah ya muhaiminu Ya Allah ya azizu Semua sebutnya nama Allah enteng Sebutnya jangan tanggung-tanggung Sebutnya nama Allah Kam tuhim to Tok tuhim to Itma'in kolbak Allah ma'akum Khalas Udah selesai Beres sudah Bahkan kalaupun anda nggak sekolah, nggak ada masalah, nggak ada masalah, asal anda punya Allah Subhanahu Wa Taala. Anda nggak punya sekolah, tapi apa ada halangan buat Allah menghadiahkan buat anda pesantren yang punya pendidikan mulai dari skala pendidikan paling dasar TK, pra bahkan ada program baby care, baby day care, bahkan ada program ibu bunting. Hmm, nah semua, ayo, ah, sampai kemudian Jamia, sampai kemudian doktorat, padahal dia nggak sekolah di mana-mana. Lam yadrus fi ayyi jamiah, lam yadrus fi madrasah. Tapi kalau Allah mau, eh Allah maha, eh Allah ma'akum ma'akun, insya Allah, insya Allah apa yang menjadi halangan? Qul, katakan, huwallahu ahad, cakep. Siapa yang saya sebut? Allah, siapa yang saudara sebut? Allah, enggak ada halangan. Tapi kalau saudara sebut begini, saya ini punya tanah, ini lagi mau saya jual supaya saya bisa bangun pesantren, nggak bakal jadi pesantren, nggak bakal jadi, nggak bakalan. Tapi kalau dia bilang Allah, 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 mau ada mau ada tanah mau ada rumah ke, Allah saja. Ketemu zuhur datang kepada Allah, ketemu asar datang kepada Allah, ketemu maghrib datang kepada Allah. Sederhana kan, simple kan, ambil air wudhu, sholat doa aku uh, udah itu doa enteng mau apa mau mobil mobil inna mobilah mobilu sudah semua milik Allah Anda mesti kenal manhu Allah siapa itu Allah Anda harus kenal kalau nggak kenal nggak bakal datang kenapa Anda datang ke pak Kapolres karena Anda kenal beliau kenal Pak Wahyu nah Anda kenal Allah tidak itu dia